Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Bawian TV. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambah keranjang kuning di TikTok Shop. Nah, sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bawian TV. Nah, oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja kepada tutorialnya. Nah, ya, saya sudah membuat beberapa video terkait dengan TikTok Shop ya teman-teman ya. Bagaimana cara mendaftar, kemudian bagaimana menambah produk, menghapus produk, dan sebagainya. Nah, tutorial sekarang yaitu bagaimana cara menambah keranjang kuning ya seperti ini di TikTok Shop. Nah, oke teman-teman ya. Kita langsung masuk ke bagian profil. Kita akan upload sebuah video. Nah, di sini di akun saya yang satunya ini teman-teman ya. Kita akan upload video. Ini teman-teman ya, jadi terkait dengan amalan-amalan ya. Kemudian klik next. Nah, selanjutnya teman-teman ya, kita tambahkan sound. Kalau bisa teman-teman sudah menambahkan ya beberapa sound favorit ya, biar nanti cepat. Nah, misalkan sound ini. Nah, kemudian kita atur di bagian ini ya, originalnya. Jadi add soundnya kita tambahkan maksimal, kemudian original soundnya kita anukan, kita hilangkan ya suaranya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman ya, kemudian kita lanjut ke next kalau sudah. Nah, di sini teman-teman klik menu add link ya untuk menambahkan produk ya. Nah, di sini. Nah, kalau tidak muncul seperti ini teman-teman ya, kita back lagi. Nah, kita coba hapus ya suaranya, kemudian kita tambahkan lagi. Kita pilih suara yang lain. Oke, yang ini teman-teman. Nah. Oke, kemudian klik next. Nah, kemudian kita cek di bagian add link-nya ini, teman-teman. Nah, di sini ya sudah bisa ya. Jadi kita pilih produknya. Nah, kita tambahkan produk di sini, teman-teman, add more product. Kemudian ke produk marketplace saja. Jadi kalau kita pakainya affiliate, jadi ini teman-teman ya. Kita cari rahasia. Ya, tergantung ya mau pakai produk apa teman-teman. Silakan, kalau saya pakai yang ini. Yang ini add, kita add. Nah, di sini kita ganti namanya amalan dari Al-Qur'an. Nah, kemudian klik add. Nah, ini ya. Sudah muncul, kemudian kita tambahkan di bagian sini, teman-teman. Deskripsinya, amalan agar hidup tidak susah dari Mbah Mun. Nah, kemudian kita pakai hashtag amalan doa. Dan zikir. Oke, kemudian teman-teman kalau sudah ya, selanjutnya tinggal kita post. Kemudian agree and join. Nah, kemudian kita cek di sini teman-teman ya. Jadi videonya sudah masuk yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini. Jadi ini sudah kalau dilihat dari akun TikTok lain teman-teman, nantinya sudah ada keranjang kuningnya teman-teman. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya berikan di video kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.